Selesai belajar di Aljazair, saya alhamdulillah mendapat ijazah baca salawat, namanya salawat Syajaratun Nuqud, salawat pohonnya uang, dibaca di waktu isya salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Guru saya berkata, nanti kamu pikulanmu ringan dan rizkimu banyak seperti punya pohon uang di depan rumah. Ya, saya kasih ijazah, bilang terima. Dan diamalkan ya, untuk baca selawat setiap malam, waktu isya. Tidak harus habis sholat. Yang penting di waktu isya. Dari mulai habis sembahyang isya, sampai terbitnya fajar. Sambil nonton TV, sambil pegang tasbih, baca selawat. Sambil ngobrol sama istri, anak, keluarga, jangan lepas pegang tasbih, baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan saya buktikan sendiri, saya dulu miskin papa. Miskin papa. Istri saya itu bajunya cuma satu di badan. Kalau mau pergi periksa ke rumah sakit bersalin, itu tidak disuruh bayar. Karena baju itu saja yang dipakai. Tapi setelah saya mendapat guru mengijazahkan selawat ini, saya itu betul-betul dilimpahi uang. Saya kasih tahu teman-teman saya, jangan kasih sudah sama saya sudah cukup, lebih. Tetap aja dikasih. Tidak tahu berkatnya selawat itu. Itu hak. Orang-orang kikir itu kantongnya itu sampai robek. Dilepasnya uangnya. Kalau lihat saya gitu, dilepas. Karena saya mengamalkannya betul-betul dengan istiqamah. Saya harapkan membaca dengan istiqamah. InsyaAllah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.